Ini merupakan salah satu deck yang terkuat di meta sekarang. Dan deck ini gak susah sih buat dipakai. Termasuk gampang sih menurut aku. Kita cuma perlu mainin kartu sesuai energinya dan atur power. Dan salah satu kartu power di deck ini adalah Sandman. Terkadang dia ini tuh bisa bikin kita auto menang untuk ngelawan beberapa deck. Tetapi juga terkadang gak terlalu berdampak tuh. Dan deck ini aslinya itu bawa Makari ya, tetapi karena aku nggak punya jadi aku ganti sama White Widow. Baiklah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Eternity, kayaknya aku sih yang bakal dapetin batu ini. Green Goblin. Oke, nggak jadi penuh. Tapi itu Green Goblin ya. Cassandra ini 5 power. Bakal jadi 6. Cassandra atau Captain Marvel? Cassandra aja deh. Apa tuh? Oke, Dr. Octopus-nya gagal. Aku bisa Sandman tengah sih ini. Sandman tengah dan palingan Ultron nih di akhir. Atau enggak Red Hulk buat pastiin menang Crown City. Magic. Waduh, dia magic dong. Oh, tapi kan aku ada Nocturne ya. Bisa aku matiin tuh. Kalau aku geser Nocturne dan mainin Ultron. Aku ini 14. 14 setara ya. Tapi dia juga harus mainin sesuatu nih. Kalau enggak nebulanya bisa aktif. Dan aku taruh 8 power di kiri. 4 power tambahan di tengah, 9 power tambahan nih di tengah. Lumayan bagus. Apa tuh? Anihilus. There's no strings on me. Oh, Hobgoblin. Oke. Victory. Eternity. Oke. Ham langsung di kiri. Kenapa? Kena Brood, nice, bagus. Brood ada kemungkinan server atau enggak? Patriot ya. Black Vortex. Jangan deh, nanti aja. Aku mainin Jeff dulu. Oke, lawan masih nge-skip. Ini kemungkinan dia bakal mainin Broodnya di tengah ya berarti. Dia ubah aja tuh. Nebula nggak dapat. Nebula lumayan tuh aku ubah di tengah. Kita Cassandra dulu. Apa nih? Dia main di kiri. Super Scroll. Aku nggak ada kartu ongoing. Oh ada, Cloud. Tapi cuman Cloud. Aku bisa langsung Sandman, tapi nggak bakal terlalu efektif ya. Karena baru turn 4 nih. Kita Captain Marvel aja dulu. Dan semoga aku dapetin White Widow atau enggak Nebula lah. Biar bisa aku ubah nih. Nebula sih yang bagus. Dia belum Marvel. Come on Nebula. Come on. Ah, White Widow ya. Kalau kayak gini mainin Sandman atau enggak ya. Kalau dia ada Ultron. Kalau dia ada Ultron, Sandman gak bakal terlalu ngaruh sih. White Widow aku ini bisa aku coba mainin di kiri buat penuhin lokasinya. Kayak gini deh. Aku ubah Nocturne ya, terpaksa tuh. Dia mainin dua kartu di tengah, apa aja nih? Oh nice, jadi Red Hulk, bagus banget tuh. Dia jadi Orca, Patriot, oke. Kalaupun dia ada Mystic, itu masih kurang ya kirinya. Dan aku Red Hulk tuh, masih bisa aktif tengah. Kalau seandainya dia Ultron tengah, satu drone itu berarti 5. 20 dong, kanan. Kayaknya aku harus kontes tengah deh ini berarti. Seandainya dia itu
Ultron dan Waps deh. Waps itu 4, 12 berarti dia. 12, 26. Oke. Okay. Semoga dia nggak ada sangki ya. Ultron dan Waps kan? Oh, Necrol. Aku lupa ya nambahin Ultronnya, buff dari Blue Marvel. Deadpool, deck destroy. Oh, ada Debris. Deadpool dan Debris. White Widow kalau aku mainin di tengah bakal dihancurin ya. Lebih baik aku taruh di kanan aja deh. Squirrel, oh. Apa nih? Destroy Jang ya mungkin. Danger Room, oke. Okay. Aku bisa nggak ya aku menangin The Fall? Aku agak ragu sih sebenarnya. Tapi Cassandra dulu deh. Aku juga bisa mainin Clown nih buat kuatin tengah. Killmonger, wah. Dead dia bakal murah banget itu. Berapa nih? Udah 4, 5 ya. Oke, Captain Marvel, habis ini Sandman nih. Dia mainin dua kartu di kanan. Deadpool, Deadlock. Come on. Deadlocknya pecah. Come on. Come on. Pecahlah. Pecah. Enggak pecah dong. Gimana nih? Dia bakal kontes tengah atau enggak ya? Sandman atau langsung Cloud nih? Cloud di tengah buat ke... Kalau di tengah buat kuatin kanan. Oh, Captain Marvel. Oke. Okay. Berarti Sandman di tengah. Habis ini Claw kiri. Dan kalau aku menang, Captain Marvel bisa geser tuh. Wah, langsung 3 kartu dong. Apa nih? Deadpool, Carnage. 6. I definitely need to change my underwear. 6, oh 5 karena Cassandra langsung dead ya. Oh, bentar. Dia cuma bisa mainin satu kartu. Aku tuh 14. Ini tambah 8 berarti 22. 22 Captain Marvel bisa geser kan? Dan dia juga, oke, dia Soren. Dan dia juga harus main di kiri tuh. Captain Marvel aku bebas sih, bisa ke kiri atau enggak ke kanan. Cassandra, oke. Okay. Nice. Aku berarti punya dua Cassandra nih. Batmancia, nice. Nebula berarti bakal nambah satu. Bakal nambah dua maksudnya. Zero. Zero dan Cassandra. Apa nih? Bagus. Tapi Vibranium ya. Dia bisa main di kiri. Berarti aku juga harus main di kiri. Oh, dia nggak main di kiri. Dia belum mau ambil Vibranium ya mungkin. Oke. Okay. Itu ada suara Cassandra. Suara copycat maksudnya. Kita Cassandra dan Ham. Habis ini tinggal Sandman dan Ultron. Bagus banget nih. Oke, dia mainin dua kartu di kiri. Apa aja tuh? Ronan, nice. Master Mold, nggak masalah karena Hazmat, oke. Aku udah unggul sih ini. Sandman dan Ultron nih. Oke, dia Soren. Mik deck discard ya. Isle of Silent, oke. Okay. Dia berarti nggak bisa taruh Morbiusnya ini di tengah. Tapi aku juga nggak bisa taruh Claw ya. Hala. Aku bakal coba Cassandra dulu deh. Ini 3-7 lumayan lah tuh buat kontes Hala.
Oh, dia taruh di kanan juga. Ono Moon Knight kena Captain Marvel aku dan Proxima dia ke kiri. Oke. Dia baru ngediscard satu kartu. Di turn 4, deck discard itu nggak ada yang terlalu besar kan? Kalaupun dia maksa taruh Morbiusnya di sini, itu cuma 2 power tuh. Oh, Mick bisa digeser ya? Oke, aku harus kayak gini sih. Sayang tuh kalau pecah. Oh, dia lepas ya. Oh, Dracula di tengah. Tapi dia belum ada itu sih. Apa namanya? Apa itu namanya tadi? Si Apocalypse. Kalau aku Claw. Claw di kiri ini. Ini bagusnya kalau ketemu deck discard itu Sandman ya, tapi ya udahlah, nggak kedraw soalnya. Kita Claw di kiri. Dua kartu apa tuh? Bukan Modok ya. Stature dan Pick. Dracula dia. Wah, dia ada Apocalypse dan Modok nggak ya di tangan? Tapi kalau seandainya dia Modok dan kena Apocalypse-nya. 12, 16 ya tengah berarti. 16. Mick bisa tambah besar. Aku tuh berarti ini 24 nih. Ini Jeff nggak cukup ya buat kontes Modok. Kayaknya aku lepas kanan deh. Atau biarin aja Nocturne. Tapi ini cuma setara. Lepas kanan deh. Semoga aku. Oke, dua kartu di kanan. Shendar, oke, aku menang kiri. Dan Dracula ini apa nih? Blade? Oh no, dua kali ya. Blade apa nih? Apocalypse. Modok ya? Wah, dua kali dong. Bentar. 5, 19. Ditambah satu lagi. Oh, masih cukup. Oh, setara. Kalah dong. Ah, berarti Jeff-nya harusnya nggak usah geser ya. Dia ada Blade dan Modok. Perfect banget itu. Ormir, Ham, langsung aku korbanin aja. Oke, dia juga korbanin sesuatu. Ah, deck destroy ya. Deadpool langsung ada di tangan tuh. I definitely need to change my underwear. Opponent snapped. Dia nge-snap ya. Aku ada Nocturne, Captain Marvel, Sandman, dan Ultron nih. Coba lanjut dulu. Oke, dia mainin Deadpool-nya. Cloning Fat, aku bakal mainin di kanan dulu. Wah, tapi Cloning Fat. Waduh. Bentar, Nocturne di kiri. Aku harus ubah nih. Kalau dia ada Venom, lumayan besar tuh nanti Venomnya. Oke, dia ambil Sabertooth. Aku harus ubah sini. Zola. Oke, aku ubah dulu dan Captain Marvel. Captain ya di kiri aja. Jadi Necrosial. Berarti drone ini bakal minus ya kalau aku maininnya nggak di kanan. Cassandra itu 5 power. Aku harus Sandman kanan sih. Aku bakal coba Sandman kanan deh. Atau Sandman tengah. Sandman kanan aja deh. Oh, dia main di tengah. Apa tuh? Deadnya diturunin langsung. Dia unggul dua lokasi. Dia Suren. Kenapa tuh? Padahal aku nggak bisa ya menangin tengah.
kalau aku Ultron di tengah, Captain Marvelnya nggak bisa geser. Tapi aku bisa kontes kanan dan kiri. Oh, Shandar ya. White Widow nggak bagus nih di kiri, harus di lokasi yang lain. Cassandra Nova bagus nih, karena dia mainin Arisem, bakal besar banget tuh. Kingpin? Captain Marvel harus di kiri ya berarti. Vibranium di tengah, oke. Aku White Widow di kanan dulu. Dia nge-snap? Kenapa nih? Apakah tangan dia bagus banget? Apa tuh? Loki, oh. Cassandra-nya jadi agak turun ya power, tapi masih lumayan besar tuh. Oke, Baxter di kanan. Aku dapetin Jeff dia. Atau Cassandra-nya aku taruh di kanan aja nih. Lumayan sih itu. Tapi aku masih ada Red Hulk Cassandra di kiri aja deh. Hem, ya ampun. Oke, Enchantress dia matiin Dokisnya. Aku mau Hem dan Copycat juga deh. Aku mau Hem dan Nocturne aja dulu. Oh, dia main di tengah, Red Skull ya. Wah, lumayan besar sih itu tengah. Thanos? Oh, Thanos ya? Thanos Arai, sama tahu apa nih? Tengah itu dia ada Nebula. Kalau aku mau gagalin... gimana nih? Aku bakal coba gini dulu. Oke, dia mainin Red Hulk di kanan. Kalau aku Ultron di kanan, aku bisa tambah 2 dan 4. Kalau aku pick dan geser Jeff sama Copycat, tengahnya nggak menang ya tapi. Kiri juga terlalu tipis tuh, ini aku cuma 14 nih. Ini tuh setara sih Ultron. Ultron asli, Ultron itu bakal dapetin tapi ini Nebula ya. Kayaknya gini aja deh. Oke, dia potin kanan dan White Widow di kiri. Aku udah menang tuh berarti. Wait, Widow Kiss-nya malahan jadi satu ya, karena itu ada Shandar tuh. Victory. Utopia. Oke, aku ada beberapa kartu 3 sama 4 kos sih. Nebula taruh di kiri dulu. Apa tuh? Nova. Wah. Nebula aku bisa hancur ya ini kalau udah ada Nova. Tiga energi, Captain Marvel dulu lumayan sih ini. White Widow-nya bisa lah nih di turn 3 nanti. Aku taruh Marvel-nya di kiri aja. Apa nih, Cassandra, ada kemungkinan server ya dia. Vibranium di kanan. Kalau dia seandainya server, dia udah diuntungin banget ya. Ini ada Utopia lagi. Gladiator tarik apa? Tarik Nocturne, hancur. Nggak ada kartu yang bisa aku main dong. Copycat? Dia ambil apa tuh?
diambil Cassandra lagi. Oke, okay, aku bakal send main tengah ya. Kiri ini udah nggak bisa menang sih. Captain Marvel biar digeser aja nih nanti. Force, Force dan apa tuh? Force dan Killmonger, oke. Okay. Wah, aku nggak bisa menang ya ini. Captain Marvel bisa geser sih. Tapi Captain Marvel itu nggak cukup ya buat menangin kanan sendirian. Aku harus taruh Claw nih, dan dia nggak main di tengah. Tapi Claw dan Captain Marvel itu cuma 13. Kalau kayak gini, Captain Marvel 13, dia itu ini juga udah 12 nih. Ini nggak bisa sih. Escape.